Pelakon Didi Alias, 51, mengesahkan bekas suaminya yang juga pelakon terkenal Rizwan Hashim meninggal dunia akibat penyakit jantung di kediamannya ketika sedang bersarapan. Kata Didi, arwah berdepan dengan penyakit jantung sejak 3 tahun lalu namun tidak berkongsi dengan orang ramai. Saya tahu arwah ada penyakit jantung sebab pernah terkena serangan ketika bermain bola sepak. Kemudiannya sesak nafas dan terus dihantar ke hospital Kuala Lumpur HKL 3 tahun lalu. 3 saluran jantung dimaklumkan tersekat dan kemudiannya arwah dihantar ke Institut Jantung Negara IJN. Dan 1 saluran diubati dan hanya tinggal 2 yang tersumbat. Jadi jika bila begitu, kami risau mahu biarkan arwah tinggal bersorangan sebab semua anak-anak tinggal dengan saya. Saya berbincang dengan anak-anak dah sejak tahun lalu. Anak kami Muhammad Daniel tinggal bersamanya. Katanya kepada BH Online ketika ditemui di Jabatan Forensik HKL petang tadi. Didi berkata mereka sekeluarga sangat bersyukur diberi kesempatan untuk menjaga dan menyambut Aidilfitri bersama. Selepas lebih 20 tahun, kami bertemu semula dan banyak meluangkan masa sejak tahun lalu. Saya syukur Allah kurniakan peluang untuk kami berkumpul satu keluarga sebelum arwah pergi. Malah arwah juga ada beraya dengan kami. Arwah ikut kami beraya di rumah ibu bapa mertua saya di Melaka. Memang ia satu kesyukuran buat kami dapat meluangkan masa bersama sejak kami berbaik semula dalam tempoh 2-3 tahun ini. Terima kasih Allah kerana kumpulkan kami. Arwah pun tak kahwin lain. Jadi kami jadi seperti satu keluarga yang gembira dan tak kisah dengan kisah lalu. Katanya, bagaimanapun Didi berkata anaknya Muhammad Daniel mungkin agak ralat kerana arwah tidak dapat menghadiri majlis pernikahannya pada 20 Mei ini. Mungkin anak saya ralat sebab satu saja, dia nak nikah pada 20 Mei ini. Di Tawau Sabah, baju semua sudah siap dibeli untuk arwah pakai. Sudahlah, itulah satu-satunya anak lelaki arwah. Jadi tak tahu bagaimana dia nak hadap. Muhammad Daniel rapat dengan arwah. Dia juga yang terakhir bersama arwah dan sempat makan sarapan bersama pagi tadi. Katanya, tambah Didi, arwah seorang bapa yang penyayang dan rapat dengan anak-anaknya. Sebenarnya arwah seorang yang penyayang dengan anak-anak. Kalau nak tahu, kami panggil arwah baby sebab sensitif orangnya. Katanya, Didi dan Rizwan mendirikan rumah tangga pada 1991 dan bercerai 2002. Mereka dikurniakan 5 cahaya mata. Terdahulu, Rizwan 62 disahkan meninggal dunia di HKL pagi tadi. Berita pemegiat pelakon yang digandeng sebagai watak King dalam filem KL Gangster itu disahkan bekas isteri yang juga pelakon Didi Alias menerusi laman sosial Instagram kira-kira jam 2.50 petang ini. Allahyarham Rizwan akan dikebumikan di tanah perkuburan Dusun Tua, Hulu Langat, Selangor. Bangun pagi, gosok gigi, ayun-ayun ke alamak, gosip terkini. KUCI TV, masak gosip terhangat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.